Semangat menjadi terpenting, karena di sini saya melihat bahwa ada 4.000 atlet difabel different ability yang akan hadir di Jakarta. Kalau kita pakai data yang 2016 bahwa ada sekitar 3.500 teman-teman difabel yang ada di Jakarta, berarti event internasional ini dari 43 negara akan menggandakan jumlah daripada teman-teman difabel yang ada di Jakarta. Ini merupakan suatu event yang luar biasa dampaknya, agar kita bisa meningkatkan akses kepada teman-teman difabel, bukan hanya dari segi olahraganya, tapi juga akses untuk tadi MOVO, motivasinya dan mobilitinya juga. Masih banyak venue-venue dan fasilitas publik yang belum ramah terhadap teman-teman difabel, betul nggak? Betul atau betul? Bang Reno bilang katanya kampung atlet masih belum ramah difabel, betul? Ayo dong kita rapiin sama-sama, jangan sampai kita malu-maluin.